Direktorat Polairut Polda Papua Barat melaksanakan bakti sosial dengan membersihkan pantai Halte Dom Kota Sorong. Bakti sosial yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-76 terlaksana pada Jumat 17 Juni 2022 bertujuan untuk memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pesisir agar selalu menjaga kebersihan pantai. Kapolres Sorong Kota AKBP Yohanes Kindangen dalam arahannya menyampaikan wilayah perairan yang tercemar sampah terutama jenis plastik dapat mengakibatkan kerusakan biota laut. Kerusakan berdampak pada kesehatan akibat rendahnya kualitas ikan yang dikonsumsi manusia. Untuk itu kebersihan laut dan pesisir pantai harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Selain itu, laut dan pantai bersih menjadi potensi pariwisata yang pada akhirnya menopang perekonomian masyarakat. Untuk pantai di saat ini perlu kita perhatian khusus terutama masalah kebersihan. Supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah sembarangan. Karena pantai takut tercemar, di mana pantai di wilayah Sorong Kota ini di pusat kota. Jadi kita membersihkan di wilayah pesisir pantai hingga di wilayah pelabuhan. Supaya masyarakat sadar tidak membuang sampah pada tempatnya, terutama dalam rangka hari ulang tahun. Kegiatan bersih-bersih pantai diawali dengan apel bersama yang diikuti seluruh peserta bakti sosial. Para peserta berasal dari unsur TNI, Polri, BUMN, BUMD, pemerintah kota, perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya. Tim Liputan Papua Channel.